mengambil kemenangan di set yang kedua. Apakah dari Harvey Yogyakarta ataukah dari Ananta Sat Pradeng Wajah Semuda Isana menekan tiga mendagi yang akan teriakan mengundang sahwat dari Corong keluar dari bidadari Ananta Telaga Tunjang mengawal di angka pertama 1-0. Ada satu pergerakan hati tak menagi resim hawa flagman tercover satu tekanan flagman masih ada di sana badan angkatan Ragil Dekdias masih mampu dipertahankan hati tak bertahan satu tekanan satu keputusan ragu-ragu dari Benedita menyebabkan Laila Desantas memudahkan untuk melaju berkabar di sana. 2-0 Cinta gagal. Terlalu rendah nampaknya satu serangan bola pertama dari Cinta Mendaki di angka 1-2. Lengkap ke belakang. Beda Dengraum. Satu flying jam. Rise dulu. Satu free ball. Masih mampu diamankan kembali mereka. Kalista bola. Pertahanan mampu dibongkar sedikit terlena nampaknya bahwa dari ada Arvi Yogyakarta 3-1 benar-benar tidak merelakan set yang kedua ini untuk anak-anak Arvi Yogyakarta. Satu momentum kebangkitan dari Ananta Telaga Tunjang bisakah dibubus dari satu penerage one hand pasti medali. Kepiting ilan tonoi Halida Tanaya Puntang Panting Raisa Kenobali 3-2-2-3. Satu kemampuan dari Sela Bernandida Aragan satu wajib upaya kombinasi Laila Desantos berhasil menyambar bola secepat kilat darat dengan tepat satu garis pertahanan dari Arwi Yogyakarta 4-2. Laila Desantos menjilang datangnya buruk dari Imelda satu duel di udara Kalista Maya masih mampu diamankan satu fly ball Fauzia angkat bahwa Kalista Maya masih mampu diamankan kembali back attack kita menagi 1-2-3 masih terjadi satu alur serangan is blocker. Oh sayang kali ini dinyatakan satu pelanggaran dari para pemain Arvi Yogyakarta. Dunia Natalia tak menyangka tak menduga di angka 5-2 ada Laila Desantos sayang kali ini dinyatakan bola tidak sampai gagal melintas melewati pita putih Misuda di angka 3-5 janda ada di mana-mana satu resim sepuda angkat tinggi-tinggi dorongan masih mampu diamankan dan lagi-lagi secantik panas wajahnya Dewi Fortuna menaungi pertahanan Kalista Maya di angka 4-5. Kalau sempat cepatlah mencari jendaro satu bola tegak tereksekusi sempurna dari Halida Danaya di angka 6-4 benar-benar semakin menjadi-jadi gaya penyerangan dari Ananta belum mampu dimatalkan. Mungkinkah kali ini akan mengandalkan sosok Kalista Maya untuk membongkar rapatnya kekokohan dari pertahanan Ananta. Iwa Water Kamer Paye Kalista Jemes Bantar Lulu Deye-deye Imano benar-benar satu kombinasi serangan Kalista Maya kejutkan di sana Kalista Halida Danaya bantuan angkatan selamatkan Diza menangkan kembali
benar-benar satu kombinasi, satu serangan. Bola mula cepat yang dibangun antara Rosalia dan tentunya Nadia berhasil menyamakan dia angka. Ini sama. Balik satu satu jam. Rezim dari Hadir Tanaya angkat open mic. Sarafina, meskipun tak keras, satu penyelamatan bola Fina membangun, membuat Ragil terlambat sepersekian detik dalam menginsertkan zona 5 di kedudukan 7-6. Ada satu pergerakan Bali, sana Fina coba satu pergerakan terbaiknya Fina. Raisin Sepuna menekan bola potong, masih mampu dia mandat kembali lambung ke belakang. Freiball menekan, satu counter attack Pandida Tanaya sliding siap Sepuna banget tak rame. Ada satu penyelamatan di ball playing check Melda rapat kembali. Ada numpak beca di parkiran Watan ngeplak Ranggowo terus ke diri 7-7. Karena di satu pergerakan terbaiknya, akankah satu konsentrasi bisa dibangun dari Halida Tanaya dan Tinta Madagi? Kali ini masih mampu diamankan satu serangan. Benar-benar Sheila dan Nadita mampu untuk bisa membangkitkan kembali gairah pertahanan, gairah penyerangan dari Army Yogyakarta. Ada Nadia satu floating, Rasim Sempurna Lolo menangkan. Mengkacaukan pertahanan dari Nadia di angka 8 sama Kayun yang ketiga kalinya, di set yang kedua ada satu pergerakan dia bocah asal Kalijambai arahkan satu bola melambung diterima Kaistabaya, satu quick ball berhasil diamankan, teruskan dia ke belakang melalui datangnya satu upaya bola open beda sedikit goyah, satu kuda-kuda defense dari Halida Tanaya di angka 9-8. Akankah Rosalia mampu bisa mendominasi di angka-angka penting set yang kedua? Rosalia Raisi melambung tinggi Fina, satu tekanan, tiga Mandagi kiu kiu 9-9 rang. Benar-benar berimbang di angka-angka penting di set yang kedua. Ada satu pergerakan Tinta Madagi, lagi jatuh kirimkan satu Rasim Sepuna mengangkat satu melawan Raga Nuntias. Meskipun tak keras, satu icing ball dari Ragil mampu membela di double pertahanan antara Tanaya dan Fina Ananta telah menutup 10-9. Bola dalam pengasahan penuh satu main ambil ada di laut. Rising Blow Law, Korang Sepuna, satu flyboard Fauzia masih mampu diamankan kembali menekan. Tidak gagal. Benar-benar harus pikir otak kembali, konsentrasi untuk bisa menghidupkan gaya penyerangan dari Ananta Telaga Tundang di kedudukan 11-9 ini. Satu Rising Blow Law kembali liar mampu dieksekusi dari Tanaya di angka 10-11, tinggal satu margin angka bersama di sana Fauzia sang juru racik serangan Ananta Telaga Tundang bersama Fauzia membangun satu konsentrasi dengan Dewa Flander melambung tinggi satu Rasim Kalista Maya menangkan quick ball bertahan Fauzia satu fly ball menangkan dari belakang Rade sensasional. Benar-benar satu kemampuan dari Ragil kali ini mengobrak-abrik pertahanan zona belakang dari Ananta Telaga Tundang. 12-10 kembali satu tekanan Resi Muda Tanaya menangkan Fina kali ini masih mampu diamankan kembali Halista Maya tercover Fina dorongan bola ke belakang
habis kau dikasih. Satu kecenikan dari Fauzia, taruh bola di area belakang. Bukan komunikasi harus hilang antara data dia, Felda Negro, dan tentunya Kalista Maya di angka 11-12 ini. Coba saya tekan daerah di sana lagi, bang. Alah, rumpelnya tiba. Satu lanjutan bola dengan kuat dari Laila di sana. Belengkan ke belakang, Laila di sana. Arahkan dengan kuat satu serangan gelandang bol. Diterima Kalista Maya dari belakang. Rade. Maxwi. 13-12 semakin menjadi-jadi namanya di sana. Gaya penyerangan dari Arwin Yogyakarta akankah segera berbenah? Ananta Telaga Tutang menangkan final 13 sama. Sisi sebelah kiri selalu dihabisi dari para pemain-pemain Ananta Telaga Tutang. Dan tentunya Kanaya ini satu posisi terbaik yang dicontak yang paling belakang. Halida Kanaya satu rasib Kalista Maya menangkan open ball, masih mampu terselamatkan. Ini tidak menangkan one hand pass defense semuda. Satu frame ke belakang, dua tingkatnya satu penyelamatan. Kembali membangun asa satu serangan Kalista Maya. Rekap Bandar Bali. Bandar Bali tandingan namanya di sana mengandalkan di satu kemampuan dari Halida Dadaya. Arahkan Halida Dadaya terburu-buru nak. Satu keputusan yang kurang tepat dari Halida Dadaya menyebabkan angka mudah didapat untuk Arwis Yogyakarta. 14 sama. Balik satu upaya sudah dikikat. Ada satu kejaran bola. Benar-benar dibuat susah. Benar-benar dibuat kerepotan anak-anak Ananta Telaga Tutang atas satu skill flooding jump dari Kalista Maya. Rising Hatita di sana menangkan tidak mendaki. Benar-benar satu overpower dari Tita Wadagi. Mampu membelah, mampu menjebol di double blocker pertahanan pertama dari Arwi Jogja. 15 sama. Fina ke belakang. Sayang kembali mendarat di luar lapangan. Satu jatuhnya bola. Servis yang akan Fina. Di angka 16-15 lagi. Lega kebelakang. Bantul-bantulkan bola sejenak bersama Dantania. Satu resim liar menangkan cocoran bola ke belakang. Upaya kontratai kali ini mengubah satu alur penyerangan. Sudah mulai menghidupkan dengan gaya penyerangan bola-bola cepatnya. Arwis Yogyakarta membongkar kokohnya pertama. Mari kita di pertandingan. Akankah satu support dari sang kekasih dia akan bisa membangkitkan gairah pertahanan? Rising Semuda menegak. Fina masih mampu diamankan. Ege Rasano. Lagi-lagi terlebih dahulu menggunakan pembatas snack. Satu eksekusi bola-bola open dari anak-anak Arwis Yogyakarta mendekat satu angka 16-17. Lading memajang dan terima Ragil dan Dias playball. Lagi-lagi pergerakan playball dari sang center Rosalia membawa di kedudukan 18-16 menjauh di dua pautan angka. Akankah kali ini Coach Syukur Abimanyu Asmara
mampu membangkitkan gairah pertandingan anak-anak asuhnya. 1, 2, 3 sliding save Sempurna menekan beda muda bagi Tanaya membalas bina di tahan hawa menekan tim satu upaya kembali beda menangkan duel di udara lawan double blogger Laila de Santos dan tentunya dari Fauzia 19-16 sliding 3 poin. Satu pergerakan Rasan dia namanya. Ada di sana Resi Buruk mengangkat satu bola tidak menagi. Ringan tapi pasti pergerakan tidak menagi. Melihat celah yang kosong belobong antara dua pemain Harwi Jogja 17-19 tidak menagi. Pergerakan dari posisi paling belakang arahkan strateginya dengan gerak di bawah hawa menangkap bola open tragedi kesalahan satu pelanggaran net dialami dari satu main ragil di angka 18-19 satu angka bisakah disamakan bersama tidak menagi melambung tinggi datang quick ball tertahan lolos sang libero ada Halida Tanaya one head pasukan sempurna teruskan lagi ke belakang satu counter attack datang semua serangan ada kita mendagi tercover Tanaya menangkan Rago double kill Rago benar-benar menjanjikan untuk bisa menjadi eksekutor handal di angka-angka penting saat ini. 2 bola 18 2 angka memimpin bersama satu kemampuan Abeda Adairo satu rasi menara mengangkat Fauzia menangkat Tanaya Halida kali ini terbayungi di angka-angka krusial menjelang akhir-akhir pertandingan set yang kedua. Sama Beda Adegrau nama jadi sana Beda Adegrau bola dalam pelukungan hangat Beda Adegrau satu posisi menguntungkan untuk menyerang Halida Tanaya is the best player gapai Halida Tanaya 19-21 ada satu pergantian pemain apa yang di sana sang center andalan dari satu pergerakan Nur rakyat bola ke belakang satu angkatan bola kali semuanya menunggu pelan water kumpulan ayo yang semangat yang bersama satu kemampuan sang setter Nur rakyat bola ke belakang satu meter kaya tinggi-tinggi dan belakang Ragil oh benar-benar satu tenaga bak lagi-lagi Ragil menangkan dorong-mendorong bola di sana di angka 22-20 satu kemampuan bina belakang dituntut bersama Natalia Obinadita angkat Nur menangkan pertahanan dari anak-anak Halmi Yogyakarta angka 21-22 gadis berkerudung biru siapa namanya ada satu pergerakan Laila di sana arahkan Laila diterima hawa menangkan Agenda Dias di angka 23-21 benar-benar satu kondisi yang tidak baik-baik saja bagi Ananta Dragon Tundang akankah satu gairah pertandingan dibangkitkan satu resim diterima angkat Nur menangkan Tanaya terkabar raja satu keibon ada di sana satu angkatan bola dua di udara berhasil Kalista Maya
Nutup laju bola tinju dari Vida di angka 24, 21. Benar-benar terjadi satu angka kemenangan di depan mata Ragir. Satu resim angkat nur. Ada satu pergerakan bola tinggi ke belakang. Panther attack 1, 2, 3, Kalista tertahan menekan nur. Aduh, dimana? Masih selesai 22-24 bersama Halja Teraya, satu floating Rezim Kalista Maya angkat menekan Kalista.